Tina, kamu kenapa basah kuyup gini sih? Aduh, kamu kenapa sayang? Ini gara-gara Nana Ngejoya. Ini dayung mama. Tante Kejora? Bener itu Alina? Iya, Ma. Untung aja aku bisa selamat. Aldi sayang, kamu istirahat dulu ke kamar ya sama suster ya. Ya, Sus. Yuk. Alina? Kamu kok ketawa gitu sih? Ada apaan? Asal mama tahu ya, aku tuh cuma pura-pura tenggelam supaya Aldi tuh percaya kalau Kejora tuh jahat. Terus Aldi gak mau deket-deket lagi sama dia. Apa? Beneran kamu? Ya ampun. Biar tahu rasa tuh si Kejora. Lagian ikut campur urusan rumah tangga orang lain mentang-mentang Aldi itu anaknya. Maksud mama apa? Aldi tuh anaknya Kejora. Bukan itu maksud mama. Alina, mama belum selesai ngomong ya. Jadi maksud mama itu adalah Aldi itu anaknya kan, mentang-mentang Aldi itu anaknya baik dan nurut. Itu loh maksud mama tadi. Ya kan, masa mau dikuasain juga sama Kejora? Udah, kalau itu mama tenang aja ya. Aku juga gak rela kok kalau misalnya Aldi itu deket-deket sama Kejora dan Adit. Aku gak mau. Mama setuju. Mama akan terus bantuin kamu supaya Aldi lebih dekat sama kamu daripada sama Adit dan Kejora. Ya udah, Ma, aku mau kamar dulu ya. Ya udah. Aku tetap harus kasih peringatan yang lebih keras lagi ke Kejora. Biar dia enggak deketin Aldi karena aku enggak mau Kejora malah tahu kalau Aldi itu anak kandungnya. Bapak ini siapa ya? Saya Widodo, Bu. Saya dari Jakarta dan saya nggak punya waktu banyak karena saya harus kembali lagi. Saya mau ngajak Ibu kerjasama. Kerjasama apa? Ibu ini istri dari penjaga makam yang waktu itu menguburkan bayi yang katanya bayi Kejora, kan? Iya. Saya ada penawaran menarik buat Ibu. Penawaran apa? Dan tentu saja uangnya juga sangat menarik. Masih banyak lagi ya, Bu ya. Ambil. Dan ini, Bu. Semua uang ini untuk Ibu. Raka, hey, lu udah ketemu sama Kejora belum? Aditya, lu apain Kejora? Gue liat sendiri handphone nyokap gue, lu gendong dia. Dia itu udah punya gue, bukan punya lu lagi ya. Kak, gue memang gendong Kejora. Tapi asal lu tahu, Kejora tadi hampir mati. Keracunan. Dan lu juga harus tahu, yang ngelakuin itu mama lu. Kejora tadi hampir mati. Keracunan. Dan lu juga harus tahu, yang ngelakuin itu mama lu. Gak usah lu fitnah orang tua gue ya. Kejora sendiri yang bilang. Yang ngasih minuman ke Kejora itu mama lu. Gue juga tahu. Mobil Kejora sempat dibom kan.
Dan yang ngelakuin itu papa lo. Dari mana lo tahu? Papa lo sendiri yang bilang. Tadi gue dengar. Papa lo nyuruh orang pasang bom di mobilnya Kejora. Gue bilang sama lo ya. Kalau lo memang cinta sama Kejora, lo jaga Kejora dengan baik. Kalau enggak, gue enggak akan tinggal diam. Gue peringatin sama lo ya. Lo masih cinta sama Kejora? Segitunya lo peduli sama dia? Emang kenapa? Kalau gue cinta sama Kejora, dan itu bukan urusan lo. Gue cuma pengen Kejora baik-baik aja. Tapi sayangnya Kejora itu udah benci sama lo, dia udah gak peduli sama lo, Dit. Gue gak peduli. Gue gak peduli kalau Kejora benci sama gue, Raka. Meskipun semua orang gak menyetujui hubungan gue sama Kejora, gue gak peduli. Meskipun alam semesta gak mendukung hubungan gue sama Kejora, gue gak peduli. Perasaan gue tetap sama. Dari dulu sampai sekarang, gue cinta sama dia. Selalu banyak bongkong lo. Raka! Aku mau bicara sama kamu. Kejora, Kejora. Jujur sama aku, Kejora. Bener, dibilang Adit itu. Kalau kamu habis diracuni sama mama aku, Kejora. Iya, bener. Aku harus ngomong sama mama. Raka, aku gak mau kamu ribut sama mama kamu lagi ya. Enggak, aku harus ngomong sama mama aku. Raka, Raka tunggu, Raka! Raka! Raka, Raka aku gak mau kamu berantem sama mama kamu. Kenapa sih mama harus lakuin ini ke Kejora? Kenapa? Semoga Raka bisa kontrol emosinya. Jangan sampai dia marah-marah lagi sama ibunya. Aku harus peringati Kejora supaya jauh-jauh dari keluargaku, dari Alina dan juga dari Aldi. Jangan sampai dia tahu bahwa Aldi itu anaknya. Itu bukannya mobilnya Kejora? Kok kebetulan banget sih? Mau kemana dia? Aku harus kejar. Aku harus ikutin.